Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ayuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Usini wa iyyakum bi taqwallah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kaum muslimin wal muslimat, ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, rekan-rekan semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, dan kaum muslimin semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan, keimanan, dan kesempatan untuk melaksanakan amal soleh, wabil khusus tholabul ilmi tafaqquh fiddin pada hari ini. Semoga apa yang dikerjakan oleh kita semuanya dijadikan oleh Allah sebagai amal kebaikan kelak di yaumul qiyamah. Salawat serta salam semoga terlimpah tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada hari ini kita akan membaca satu hadis yang para ulama mengatakan hadis safinah, hadis tentang perahu. Hadis perahu apa maknanya nanti akan kita baca. Bahwa hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, nomor hadis 2493. An Nu'man ibn Basharin au Bishrin radhiyallahu anhuma, bahwa dari sahabat Nu'man bin Bashir atau Nu'man bin Bishr, semoga Allah meridhoinya, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sahabat Nu'man bin Bashir atau bin Bishr, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul qa'imi ala hududillahi wal wa'i'i fiha kamathali qawmin istahamu ala safinatin. Perumpamaan orang-orang yang mengingkari kemungkaran dan orang-orang yang terjerumus dalam kemungkaran adalah bagaikan satu kaum yang berundi dalam sebuah kapal. Ya. Jadi kata Nu'man bin Bishr mengatakan Rasulullah pernah berkata, masalul qa'im fi hududillah wal wa'i'i fiha kamasali qaumin istahamu ala safinatin fasar ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Nantinya setelah diundi ada sebagian penumpang yang berada di bagian atas dan ada yang di bagian bawah.
Setelah diundi, ada yang di atas, ada yang di bawah. Wa kana alladhina fi asfaliha, dan adapun orang-orang yang berada di bawah kapal itu, idastaqau minal ma, apabila ingin minum air, marru ala man fauqahum, maka orang-orang yang berada di bawah kapal itu, mereka harus naik ke atas, kemudian melewati orang-orang yang di atasnya. Ya, jadi kalau mau minum harus naik, kemudian baru bisa mengambil air. Kemudian faqalu, orang-orang yang di bawah kapal itu punya pikiran. Apa kata mereka? Lau anna kharaqna fi nasibina kharqan, kata mereka, seandainya saja kita bisa membuat lubang di kapal ini, tentu kita tidak harus naik ke atas mengganggu mereka, orang-orang yang di atas. Kata mereka yang di bawah kapal atau penumpang yang di bawah. Ya, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan walam nu'dhi man fauqona, andaikan kita bisa melubangi kapal ini dan kita tidak usah naik tatkala mengambil air dan tidak mengganggu orang-orang yang di atas. Maka kata Rasulullah, fa in tarakuhum, maka apabila mereka, orang-orang yang di atas itu, membiarkan mereka, wa ma'arudu, dan apa yang mau dikerjakan, halaku jami'an, maka mereka akan binasa semuanya. Wa in akhadhu ala aidihim, dan apabila mereka mencegah perbuatan mereka itu, najahu wa najahu jami'an, maka mereka akan selamat dan selamatlah manusia yang di atas kapal semuanya. Rawahul Bukhari. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita baca penjelasan syarah dari Syekh Abdul Aziz bin Bas. Ya. Namun sebelumnya ya kita sampaikan tentang ya beberapa kata yang barangkali perlu dipahami di sini. Sahabat Nu'man bin Bashir adalah merupakan salah satu sigharu sahabat. Apa itu sigharu sahabat? Sahabat yang lahirnya itu di akhir-akhir hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu'man bin Bashir salah satu sahabat dari kalangan kaum Ansor yang dilahirkan pertama kali tatkala Rasulullah setelah hijrah di Madinah atau di Yasrib. Beliau dilahirkan tahun 2 Hijriah. 2 Hijriah, dan beliau umur 9 tahun tatkala Rasulullah wafat. Jadi tatkala Rasulullah wafat umurnya baru 9 tahun. Tetapi hebatnya, walaupun usianya masih kecil 9 tahun, itu hafalan hadisnya sudah sangat luar biasa. Beliau menghafal dari Rasulullah 114 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk hadis ini dan hadis yang masyhur di dalam kitab Al-Arba'un Nawawi. Al-halalu bayinun wal-haramu bayinun, hadis yang masyhur dalam Arba'un Nawawi, diriwayatkan oleh Nu'man bin Bashir. Jadi walaupun kecil, tetapi apa? Hafalan hadisnya luar biasa, 114
hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa? Walaupun kecil berarti anak ini sering diajak oleh orang tuanya untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang tuanya juga salah seorang sahabat dari kalangan Ansor. Dari sahabat kalangan Ansor yang selalu ikut ya kajian-kajian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini Nu'man bin Bashir mengikuti ayahnya. Sehingga ayahnya saja tidak meriwayatkan hadis, anaknya meriwayatkan hadis. Ya. Jadi kadang-kadang begitu. Wong tuane lho bebel ora mlebu nek di ajari, tapi anaknya Masya Allah. Ya. Contohnya ini Pak Kiman ini. Mungkin Pak Kiman enggak hafal Quran, anaknya Masya Allah ya. Jadi mukri gitu. Ya. Jadi penghafal Quran dan punya sanad Masya Allah. Bapaknya hafal enggak ini Pak Kiman ditanya? 30 juz atau juz 30 itu. Ya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Nu'man bin Bashir anak kecil. Tetapi Masya Allah Rasulullah wafat umur 9 tahun, tapi hadisnya sudah sangat banyak sekali. 114 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan seseorang membawa putra-putrinya ke majelis-majelis taklim sehingga dia mendengarkan ilmu. Tetapi dengan syarat apa? Anaknya dijaga. Tidak ramai, tidak mengganggu kajian-kajian. Nah, ini ada keutamaannya. Jadi itulah Nu'man bin Bashir salah satu ya sigharus sahabat, tapi sangat terkenal karena banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan beliau wafat tahun 65 Hijriah, umur 63 tahun. Sebagaimana Rasulullah, sebagaimana Abu Bakar, Umar wafat umurnya 63 tahun. Beliau mengatakan ya bahwasanya Rasulullah pernah bersabda ya, perumpamaan orang yang menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan orang-orang yang terjerumus dalam kemungkaran dan kemaksiatan itu seperti satu kaum yang istahamu. Istahamu itu iktara'u, berundi nasib. Ya, mengundi nasib. Jadi dulu ya kalau mau naik kapal itu belum ada tiket. Nah, kursinya sebelah mana gitu. Kursinya di atas atau di bawah, nomor berapa belum ada. Sederhana, harus diundi cukup, di atas siapa, yang di bawah siapa. Diundi, dan mengundi hal seperti ini boleh. Mengundi dalam arti masing-masing punya hak yang sama. Ya. Punya hak yang sama. Dan untuk menentukan pilihan, tidak bisa, maka diundi. Biar objektif, biar adil. Ya itu boleh. Jadi semua punya hak yang sama, tetapi untuk menentukan pilihan, untuk objektif, untuk adil tidak bisa, maka diundi. Ya, maka diundi. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah kan ya mengundi. Mengundi apa? Mengundi saat beliau mau safar, siapa di antara istri-istrinya yang mau menemani, siapa yang harus ikut diundi. Karena istrinya lebih dari satu ya. Nek kursiji ora usah diundi ya. Jadi diundi siapa yang mau ikut. Maka diundi, boleh mengundi dengan sesuatu yang sifatnya untuk memutuskan satu hak yang harus diperoleh seseorang dan untuk merasa adil. Kemudian ma'asyiral muslimin ya. Di sini ala hududillah, hududillah maknanya disebutkan adalah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya hudud. Maka dalam satu ayat
tilka hududullah fala taqrabuha, ya fala taqrabuha, maka jangan kau dekati. Hudud maknanya apa? Larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh bin Baz di sini dalam sarahnya, ya. Fahadal hadis, bahwa hadis ini, ya, fi wujubil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, ya. Dalam hadis ini adalah terkandung apa itu? Yaitu tentang wajibnya memerintahkan perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang munkar. Ya. Jadi di sini adalah penjelasan tentang wajibnya memerintahkan perkara yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang munkar. Ya, tadi ya ada orang yang mau melubangi kapal, ya. Lah nek dilubangi kapal itu, bolong kapalnya berlubang, airnya masuk. Kalau airnya masuk, ya kapal akan tenggelam, semua akan binasa. Akan mati semua. Lah ini kan satu kemungkaran ini. Satu kemungkaran. Maka apa kata Rasulullah? Fa in taraku nek gur meneng bae orang larang. Kalau orang-orang yang di atas itu membiarkan orang yang di bawah melubangi kapal, tentu kapalnya akan tenggelam. Dan dosa ini yang di atas melihat kemungkaran kok dibiarkan. Bukan kok biar saja orang-orang yang mengerjakan itu kan yang di bawah, kita di atas, kita enggak dosa, bukan. Enggak boleh melihat kemungkaran, harus diingkari. Maka apa kata Rasulullah, fa in taraku, kalau mereka membiarkan mereka dan apa-apa yang dikerjakan mereka, halaku, mereka akan binasa semuanya. Ya. Tapi kalau mereka mencegah, ya, mencegah agar orang itu tidak melakukan, maka najahu wa najahu jami'an, maka akan selamat dan selamat, ya, selamatlah semua penumpang kapal itu. Nah, maka apa? Wujubil amri bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Wajibnya memerintahkan pekerjaan perbuatan yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Wa aidan al-khatru bi'idha'ati dhalik. Dan juga kata Syekh bin Baz, al-khatar, apa khatar? Bahaya. Bahaya bi'idha'ati dhalik. Kalau orang itu meremehkan, tidak mau mencegah yang mungkar. Ya, ada kemungkaran dibiarkan saja, ini sangat berbahaya. Fannasu fi khairin ma amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Maka kata beliau, maka manusia akan selalu dalam kebaikan selama manusia itu mau melakukan perintah, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran. Jadi ada qayyid, ada penekanannya. Manusia, masyarakat itu akan baik kalau manusia itu mau memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi ini gambaran, kapal ini sebagai gambaran satu apa? Satu masyarakat, satu keluarga, satu negara, satu daerah, itu gambaran saja. Digambarkan apa tadi? Satu kapal, sebuah kapal. Kapal ini ibaratkan kumpulan annas, kumpulan manusia. Ya bisalah keluarga, satu desa, satu kecamatan, atau satu wilayah tertentu. Ya.
Kalau manusia dalam daerah tertentu, daerah wilayah tertentu, atau dalam satu keluarga, ya, satu keluarga itu kelompok manusia terkecil kan satu keluarga, itu ada di antara komunitas penghuni rumah, penghuni desa, penghuni daerah itu, orang-orang yang banyak melakukan perintah yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran, maka dijamin daerah itu, wilayah itu, tempat itu, keluarga itu akan baik-baik saja. Akan baik-baik saja. Ya. Fannasu fi khairin ma amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Jadi akan baik-baik saja, wa fi amnin minallah, dan akan mendapatkan rasa keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari kalimat beliau bisa diambil ya faedah bahwa satu keluarga, satu masyarakat, satu negara, satu wilayah itu akan baik-baik saja dan akan selalu diberi keamanan oleh Allah kalau para penghuni satu wilayah, satu daerah, satu keluarga itu orang-orang yang selalu bersemangat mengajak kepada yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Nah, tadi kapal tadi kalau semua tidak peduli akan binasa. Kalau peduli, ada yang peduli, banyak yang peduli, maka kemungkinan besar bisa dicegah. Kalau penghuni kapal tadi satu mengingatkan, barangkali orang gugu nek gur dileke wong siji. Wong sing ning kapal pirang-pirang kok sing ileke gur siji. Sing nang isor rumangsa tidak ada yang ingatkan. Tapi kalau banyak orang yang ingatkan, maka yang di bawah tentu akan perhatian. Oh, kok banyak orang yang protes, yang mengingatkan. Maka ini diyakini satu perbuatan mungkar, maka harus ditinggalkan. Demikian pula masyarakat. Kalau banyak di antara manusia itu orang-orang yang memerintahkan yang ma'ruf, yang baik, yang sesuai dengan aturan Allah, dan mencegah dari seluruh perbuatan yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah, maka manusia itu dalam kebaikan dan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, faida adu'u hadzal wajibi. Faida adu'u hadzal wajiba fahum ala khatrin adzimin. Kata beliau, namun sebaliknya apabila manusia itu adu'u meremehkan hadzal wajiba, kewajiban yang besar ini, apabila masyarakat, apabila sekumpulan manusia adau hadal wajibah, meremehkan kewajiban ini, apa? Tidak mau mengajak yang mungkar, tidak mau memerintahkan yang ma'ruf, tidak mau mencegah dari yang mungkar, maka kata beliau, fahum ala khatrin adzimin, maka mereka manusia, masyarakat, mujtama, ya, daerah wilayah itu dalam khatrin adzimin. Apa khatrin adzimin? Bahaya besar. Jadi kalau keluarga kita tidak ada orang-orang yang memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, kalau masyarakat kita tidak banyak orang-orang yang memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, maka mereka dalam bahaya besar. Kata Syekh bin Bas. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala, kama qala Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wajibnya al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar ini, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan itu, ada kata al-mu'minuna wal-mu'minat, ini maknanya
ya, bahwa untuk lebih menggamblangkan kita, sebenarnya kalau disebut al-mu'minun itu sudah masuk ya mukminat. Tapi di sini wal mu'minuna wal mu'minat, agar kita lebih perhatian bahwa yang berkewajiban di sini itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga sama. Ya. Kata Allah, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang mukmin semuanya, baik laki-laki atau perempuan, ba'duhum sebagian mereka awliya'u ba'din. Apa awliya? Awliya di sini adalah sahabat karib, sahabat dekat, orang-orang yang saling berkasih sayang. Kalau ayat di sini, awliya maknanya orang-orang yang punya hubungan spesial, orang-orang yang punya hubungan yang kuat. Ya, jadi di sini awliya maknanya bukan pemimpin, tetapi maknanya di sini adalah orang-orang yang punya hubungan kasih sayang. Orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, mereka adalah sahabat dekat bagi orang-orang mukmin yang lainnya. Orang-orang yang saling berkasih sayang. Maka ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Maka salah satu cirinya orang-orang yang berkasih sayang, saling mencintai itu apa? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mereka di antara mereka senang memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Orang itu tidak dikatakan beriman sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya. Maknanya apa? Dia tidak ingin apabila saudaranya itu meninggalkan kewajiban sebagaimana dirinya tidak ingin meninggalkan kewajiban. Dia tidak ingin saudaranya itu terjerumus dalam kemaksiatan sebagaimana dia tidak senang apabila dirinya terjerumus dalam kemaksiatan. Maka apa? Aulia, saling mencintai, saling menyayangi. Orang yang saling mencintai itu tidak rela apabila saudaranya sampai dosa karena meninggalkan kewajiban. Orang mukmin itu karena sayangnya kepada saudaranya tidak rela apabila saudaranya terjerumus dalam kemungkaran. Maka mereka apa? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Itu kata Allah dalam surat Taubah ayat 71. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Syekh bin Baz menukil ayat, wa qala jalla wa ala, kata Syekh, dan berfirman Allah yang maha perkasa dan maha tinggi, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Nah, ini kata Allah, kuntum, kalian semua adalah khairu ummatin, sebaik-baik umat, ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan di muka bumi ini di kalangan manusia. Ini tazkiyah. Apa? Tazkiyah. Satu rekomendasi dari Allah tentang bahwa orang-orang mukmin umatnya Nabi Muhammad ini adalah orang-orang yang khairu ummat, sebaik-baik umat yang Allah pernah keluarkan di muka bumi ini. Ya. Ini tazkiyah. Ya, rekomendasi dari Allah bahwa umat Nabi Muhammad ini adalah sebaik-baik umat. Walaupun para ahli tafsir juga mengatakan kuntum di sini kembalinya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi maknanya juga kepada orang-orang yang melakukan amal para sahabat. Jadi bisa para sahabat, jelas para sahabat masuk ayat ini karena mereka sebaik-baik umat.
Kata Rasulullah, khairul qarni qarni, khairul qarni qarni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Jelas Rasulullah memuji itu. Dan maknanya juga bahwa orang-orang yang punya amal seperti amalannya sahabat. Apa itu? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Apa pekerjaannya para sahabat? Apa perbuatannya para sahabat sehingga mereka menjadi orang-orang terbaik? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Ya, jadi perbuatan para sahabat yang menjadikan mereka adalah orang-orang terbaik karena mereka adalah orang yang peduli dengan hukum-hukum Allah, orang yang peduli dengan syariat Allah, memerintahkan manusia, sangat semangat dalam mengajak kepada kebaikan dan sangat semangat untuk melarang orang dari kemungkaran. Kalau melihat kemungkaran, hatinya resah, susah, gundah gulana. Hatinya tidak tenang, risih, risih. Melihat kemungkaran itu risih. Malu, malu, risih. Maka berusaha untuk mengingkari, berusaha untuk mengingkari. Nah, kalau kita punya sikap seperti ini, berarti kita ikut perilakunya para sahabat. Kalau ada kemungkaran itu risih, ya, berusaha untuk mencegah. Dan apabila ada kewajiban yang tidak dilaksanakan, juga begitu. Dalam hatinya itu prihatin, sedih, susah. Susah, sedih. Ya. Jadi berusaha bagaimana bisa mengajak orang ini untuk melakukan hal yang wajib bagi dirinya. Nah, maka kalau dia dalam satu keluarga mungkin bisa menerapkan ini. Melihat istrinya kok tidak melakukan kewajiban, bagaimana seorang kepala keluarga segera memerintahkan. Melihat anaknya melakukan kemungkaran, bagaimana seorang ayah, seorang ibu mencegah kemungkaran. Ya. Ini kalau dia bisa langsung melakukannya, maka harus segera dilakukannya. Ya. Karena kadang kita melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya risih. Hanya apa ya, di sini ini perasaan sini resah. Tapi ini juga sudah masuk ke iman. Maka Rasulullah, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi, wa dzalika adzaful iman. Jadi minimal ya kita mengingkari dalam hati. Melihat kemungkaran yang melawan tetangga kita, kita merubah, geger. Bisa geger kalau kita tidak tahu kondisinya. Melihat orang di sembarang tempat melakukan kemungkaran, Anda langsung melarangnya, bisa salah paham. Tapi kalau Anda, kita sudah tahu kondisi, ya monggo. Jadi kadang-kadang kita melihat kemungkaran, tidak bisa langsung kita ingkari karena lemahnya kekuatan kita, diri-diri kita. Tapi minimal apa? Nek iso yo ngandani nganggo lisan, nek ora tangan ngubah ra iso, nganggo lisan. Pakai lisan kita. Ya, kalau tidak bisa lisan yo tidak wowo ya, tidak mampu, maka dengan hati. Hati mengatakan, menyatakan itu perbuatan maksiat. Saya benci, saya tidak suka dengan perbuatan itu. Minimal seperti itu. Ya. Nah inilah, kaum muslimin wal muslimat, bapak ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa sahabat-sahabat Rasulullah bisa menjadi orang-orang yang terbaik dikarenakan mereka sangat agresif dalam melaksanakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Bahwa mengajak orang berbuat baik, mencegah orang dari kemungkaran itu dalam rangka apa?
beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada tendensi apa-apa, tidak ada kepentingan apapun juga dalam mereka melaksanakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Betul-betul hanya ini karena ghirah dia, kecemburuan dia dengan hukum-hukum Allah. Tidak relanya dia terhadap hukum-hukum Allah kalau diinjak-injak, diterjang, dilanggar. Dia enggak rela, ghirah dari hati dia. Lillah, semata-mata lillah. Nah, inilah ya bahwa kemuliaan para sahabat adalah karena mereka semangat dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kemudian beliau Syekh bin Baz menukil lagi ya tentang apa? Ikhwah, tentang wajibnya ini, wajibnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya. Jadi tadi hadis kapal tadi, orang-orang yang naik kapal tadi, ini perumpamaan yang dibuat oleh Rasulullah agar kita lebih paham tentang satu kondisi masyarakat. Masyarakat itu bisa komunitas kecil ataupun banyak. Bisa jumlahnya banyak, bisa sedikit. Tapi kaidahnya sama. Yang penting di masyarakat itu ada orang-orang yang masih mau melaksanakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, maka akan baik-baik saja masyarakat itu dan akan diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tatkala meninggalkan ala khatarin 'azimin, dalam bahaya besar. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini, wa qala jalla wa ala, وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ini sudah dawuh dari Allah, ini dawuh perintah ya. Kalau ayat-ayat tadi yang dua tadi, pujian-pujian itu, sanjungan-sanjungan kepada orang-orang yang mau melakukan perbuatan memerintahkan yang ma'ruf mencegah dari yang mungkar, kalau ayat ini sudah dawuh dari Allah, perintah. Wal taqum minkum, hendaklah kalian wahai umat muslim, umat Nabi Muhammad, menjadi orang-orang yang yad'una, mengajak manusia kepada yang khair, yang baik, dan mencegah manusia dari yang mungkar. Wal taqum minkum ummat yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini sudah dawuh. Hendaklah kita orang mukmin ini menjadi orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Tapi di situ ada kalimat wal taqum minkum, ada minkumnya. Ini maknanya apa? Tidak semua orang bisa melaksanakan. Ya toh, ini ada apanya ya, tafsilnya tidak semua orang bisa melaksanakan. Maka wal taqum minkum. Ya, dari kalian. Karena apa? Orang yang nanti mengajak yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, itu harus punya ilmu terhadap apa yang ia seru, punya ilmu terhadap apa yang ia mengajak kepada yang ia ajak, dan harus paham kepada siapa dia mengajak. Maka minkum ini sebagai catatan, orang-orang yang melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar harus punya fiqhud dakwah, punya pemahaman bagaimana tata cara mengajak manusia. Wa taqum minkum ummat yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, kalimat wa ulaika humul muflihun ini apa? Ini natijah, hasil ya, atau reward dari Allah, balasan dari Allah yang akan didapatkan apabila kita melaksanakan perintah tadi. Perintahnya apa? Jadilah orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, dan jadilah orang-orang yang semangat mencegah kemungkaran.
kalau kamu melakukan seperti yang diperintahkan, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang muflih. Apa muflih? Sukses. Sukses. Muflih itu orang yang sukses, sukses hidupnya. Sukses hidupnya. Karena apa? Menjadi orang-orang yang semangat dalam mengajak manusia kepada kebaikan dan semangat mencegah manusia dari kemungkaran. Jadi Allah itu dalam menjadikan orang yang sukses, ya, itu dengan hikmahnya Allah, ya. Jadi dikatakan orang sukses seperti itu sifatnya, ya, bukan dengan sifat-sifat madiyah, bukan dengan sifat-sifat, ya, benda-benda yang bisa dilihat, bukan kok yang rumahnya mega, kendaraannya mewah, harta melimpah, tidak, tetapi dengan sifat yang seperti itu. Siapapun orangnya, walaupun miskin, walaupun kaya, kalau dia punya sikap tadi, semangat dalam mengajak manusia kepada kebaikan, semangat dalam mencegah manusia dari kemungkaran, faulaika humul muflihun, maka mereka orang-orang yang beruntung, ya, orang yang beruntung. Ya. Kemudian Syekh bin Baz juga menukil lagi, ya, tentang kewajiban ini, pentingnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Fa'asbata lahumul falah al-'adzim bi da'wati minal khair wa amruhum bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Jadi Allah mengkaitkan kesuksesan adalah dengan melakukan dua hal tadi. Dan Allah mengatakan wa qala jalla wa ala, dan Allah yang maha perkasa, yang maha tinggi, berfirman. Kalau dua ayat tadi pujian kepada orang yang memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, ayat yang baru saja wataku minkum itu perintah, lah ini ayat ini adalah celaan. Dan akibat buruk yang akan diterima oleh orang-orang yang tidak mau melaksanakan. Ya. Jadi, masya Allah, ada pujian, ada perintah, kemudian ada celaan. Agar kita itu betul-betul punya apa? Hamasah, punya semangat untuk melakukan pekerjaan tadi, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila 'ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam, dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israil dengan sebab lisannya Daud dan Isa bin Maryam. Hal itu karena mereka berbuat maksiat dan mereka melampaui batas. Maksudnya apa? Maksudnya orang-orang Bani Israil zamannya Nabi Daud, zamannya Isa, ini banyak berbuat kemungkaran, dosa-dosa besar di kalangan mereka. Kanu la yatanahawna amungkarin fa'aluh labi sama kanu yaf'alun, ya. Jadi mereka, di saat mereka berbuat kemungkaran di antara mereka, ya, mereka berbuat kemungkaran dengan menyekutukan Allah, ya, dengan berbuat, ya, dosa-dosa besar, ya, mereka itu apa? La yatanahawna. Yatanahawna, ya, ini fi'il mudhari, la yatanahawna, maksudnya tidak saling mengingatkan. Karena yatafa'ala itu kan punya
punya makna saling ya. Jadi mereka itu tidak saling mengingatkan di antara mereka saat mereka berbuat kemungkaran. Cuek. Nafsi-nafsi. Hak asasi. Jadi ganggu hak asasi. Tidak bisa. Kemungkaran tidak bisa ditabrakkan dengan hak asasi. Dengan nafsi-nafsi tidak bisa. Kemungkaran kalau mampu diingkari harus diingkari. Kemungkaran kemaksiatan kalau mampu diingkari harus diingkari dengan tangan, dengan lisan, minimal dengan hati, tidak boleh dibiarkan. Melihat orang yang berzina, melihat orang yang berbuat kemaksiatan, kita tidak membenci, berdosa kita, dilaknat kita. Ya, apa dilaknat? Dijauhkan kita dari rahmat Allah. Dilaknat itu maksudnya apa? Ab'ada min rahmatillah. Ya, mereka ya akan jauh ya dari rahmat Allah. Maka kalau kita melihat kemungkaran ya, tidak mengingkarinya, ada kewajiban yang ditinggalkan tidak mengajaknya, maka berbahaya kita. Kita akan dilaknat oleh Allah seperti orang-orang kafir Bani Israel dulu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Akhbaru annahum lu'inu 'ala ma fa'aluhu minal isyani wal iqtida'i wa idha'atil amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari wala haula wala quwwata illa billah. Kata Syekh bin Baz bahwa dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran, dan mereka meninggalkan dari mencegah kemungkaran. Mereka hanya diam saja. Tidak peduli dengan keadaan masyarakat. Tidak peduli dengan keadaan wilayah daerahnya, tempatnya ia tinggal. Tidak peduli dengan keadaan keluarganya. Maka ini semua adalah satu bentuk amalan yang akan menjadikan Allah melaknat kepada kita semuanya. Waliyadu billah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk kita bisa melaksanakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fal wajibu 'alal muslimin wa 'ala ulati al-umur al-qiyamu bi hadzal wajib wal hirsu 'alaih. Kata Syekh bin Baz, maka kewajiban kepada semua orang Islam dan terkhusus kepada ulatul umur, para penguasa, orang-orang yang punya kekuasaan. Ya kalau kita punya kekuasaan di keluarga kita minimal, ya, ulatul umur, waliul amri. Maka wajib bagi semua kaum muslimin dan para penguasa, orang-orang yang punya kekuasaan dari tingkat bawah sampai tingkat atas, al-qiyamu bihadzal wajibi, untuk menegakkan kewajiban yang agung ini, kewajiban yang besar ini. Wal hirs. Hirs apa hirs? Rakus. Rakus, semangat. Semangat untuk mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wal hadru, dan peringatan. Min idha'atihi, dari menyepelekannya, ya, menyepelekannya, ya. Jadi kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu penjelasan dari Syekh bin Baz tentang hadis ya, perumpamaan kaum muslimin ini ibaratkan sebagai penumpang sebuah kapal, sebuah perahu. Ya.
dan perumpamaan bagaimana orang-orang yang membiarkan orang-orang berbuat maksiat. Kalau perahu sifatnya kecil, barangkali hanya beberapa orang yang naik di atasnya. Namun masyarakat kita ini masyarakat yang sangat banyak jumlahnya. Dan juga barangkali yang semisal dengan kapal adalah kapal rumah kita, keluarga kita, yang juga komunitasnya tidak banyak. Tidak boleh ada pembiaran kemungkaran di rumah tersebut. Tidak boleh seorang ayah melihat anak istrinya berbuat kemungkaran harus diingkarinya. Tidak boleh kasihan. Demikian pula tatkala keluarganya meninggalkan kewajiban juga harus diperintahkan, tidak boleh kasihan. Ya, kalau meninggalkan kewajiban dosa, menerjang larangan, mengerjakan kemaksiatan berdosa, maka harus dilakukan satu amalan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan dalam hadis tadi tentang bagaimana ya pentingnya ta'awun, tolong-menolong dalam kita mencegah satu kemungkaran, ya, satu kemungkaran. Maka Ibnu Hajar Asqalani, ya, beliau mengambil beberapa manfaat dari hadis ini. Yang pertama, beliau mengatakan hadis ini berisi pelajaran bahwa hukuman itu bisa jadi menimpa satu kaum dikarenakan meninggalkan ingkarul munkar. Ya, jadi kata Ibnu Hajar Al-Asqalani ya dalam mensyarah hadis ini dalam kitab Fathul Bari, beliau memberikan faedah ya bahwa hadis tadi berisi pelajaran yang harus bisa kita ambil, ibarun durusun, pelajaran hikmah, bahwasanya hukuman itu, siksa dari Allah itu ya, adab dari Allah itu bisa menimpa satu kaum dikarenakan orang-orang yang berada di kaum tersebut meninggalkan, melarang dari yang mungkar, tidak peduli, cuek dengan keadaan. Ya, ini penjelasan dari beliau Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang nomor dua, beliau mengatakan wajib bersabar mengingatkan jika ada kekeliruan atau bahaya yang diperbuat oleh saudara kita. Ya, seperti orang yang berada di atas perahu tadi. Ya, jadi wajib bersabar mengingatkan jika ada kekeliruan atau bahaya yang diperbuat oleh saudara kita. Ya, mengingatkan, jangankan orang lain, keluarga kita saja perlu kesabaran. Mengajak anak untuk sholat itu tidak cukup satu dua kali, terus menerus greteh. Orang tua itu greteh, bagaimana mengajak kepada yang baik, bagaimana mencegah dari yang mungkar, itu harus greteh. Karena apa? Kita khawatir kalau kita biarkan keluarga kita meninggalkan kewajiban, melaksanakan kemungkaran. Kita khawatir kalau Allah itu menimpakan bahaya adab kepada kita. Dengan sebab apa? Kita tidak mau, tidak sabar dalam mengajak yang ma'ruf dan mencegah kemungkaran kepada keluarga kita, tetangga kita, ya, orang-orang yang bisa kita ingatkan. Ya. Maka minimal sebagaimana firman Allah, wa andir ashirotakal akrobin, minimal kita mengingatkan kepada saudara-saudara dekat kita, orang-orang yang terdekat kepada kita. Dan mengingatkan kemungkaran, kalau bisa kita itu bekerja sama. Maka
Ibnu Hajar mengatakan, hendaklah dalam melaksanakan saling mengingatkan itu, ya, orang-orang ya saling bekerja sama untuk mencegah orang lain berbuat kemungkaran. Ya, jadi hendaknya ya satu masyarakat itu ya kalau bisa ada satu apa ya komunitas atau satu apa lembaga yang fungsinya untuk apa? Mencegah manusia dari kemungkaran. Ya. Kalau di Saudi itu dulu ada Hay'ah Al-Amru Bil Ma'ruf Wa Nahyi 'Anil Munkar. Di Saudi dulu, nggak tahu sekarang ya. Jadi ada mutawa namanya polisi syariat. Polisi syariat itu apa? Ya itu kalau melihat kemungkaran langsung ditegur, melihat orang tidak melakukan kewajiban langsung diperintah, muter. Ya. Kalau zaman ya kita menyaksikan kok sudah azan, ada laki-laki tidak sholat ditegur, ayo ke masjid gitu. Ada orang merokok haram dilarang. Nah, itu kalau bisa seperti itu. Kalau tidak ya minimal kita tadi semampu kita, semampu kita. Kemudian masyarul muslimin wal muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari faedah hadis itu ada beberapa faedah. Yang di sini ada kurang lebih 18 faedahnya. Yang pertama permisalan ini merupakan dalil bahwasanya selayaknya bagi seorang muallim pengajar untuk memberikan permisalan, tujuannya mempermudah pemahaman dengan memberikan permisalan yang nyata. Maknanya apa? Kadang-kadang guru, ya orang tua juga, orang tua guru itu dalam menjelaskan kepada muridnya, kepada anaknya, kepada masyarakatnya kadang-kadang perlu contoh ataupun ya permisalan di sekitarnya yang mereka melihat, mereka mendengar ya, sehari-hari. Kadang-kadang perlu dicontohkan seperti tadi. Rasulullah beri permisalan satu masyarakat itu seperti orang yang naik kapal. Ada orang yang naik kapal. Ya kan? Orang naik kapal di lautan. Ya, ombaknya besar. Kadang ada badai. Ya, kadang ada ombak yang bisa menenggelamkan kapal itu. Hidup juga seperti itu. Hidup di dunia itu seperti orang naik kapal. Tidak datar. Tidak kok enak terus, ya kadang dipuntang-pantingkan ombak sampai muntah-muntah, pusing kepala. Hidup juga begitu. Banyak cobaan-cobaan, banyak apa? Ujian-ujian hidup yang kadang membuat pening kepala, hati susah, ya. Itulah hidup. Permisalannya seperti orang yang naik kapal tadi. Maka tatkala naik kapal saja sudah begitu beratnya, harus menghadapi badai di lautan, menghadapi ombak yang besar. Ya. Kok kemudian kita tidak berhati-hati, malah justru kita berbuat kerusakan di dalam kapal itu, maka kemungkinan untuk semakin tenggelam binasa sangat mungkin. Sama kita di dunia, kalau kita ini tidak berhati-hati, ya. Wong di dunia ini saja sudah seperti ini, fitnah dan ujiannya, kok kita tidak berhati-hati, malah kita menenggelamkan dalam kemaksiatan, maka kita akan binasa. Ya. Seperti tadi orang yang mau melubangi kapal, wis kapalnya dibolongi wae banyune ben iso mlebu dhewe. Akhirnya biar bisa masuk ndak usah repot-repot. Nah, ndak bisa, ya. Maka perlu dibuat permisalan dalam menjelaskan satu masalah. Kemudian nomor dua, faedahnya dari hadis tadi kata para ulama, bolehnya mengundi, ya, jawazul iqra. Jadi bolehnya mengundi. Ya.
Jadi jawazul qur'ah atau bolehnya mengundi. Qur'ah itu mengundi. Qur'ah itu mengundi. Jadi boleh mengundi. Tapi undian yang sifatnya bukan judi loh ya, bukan judi. Kalau undian sifatnya judi tidak boleh. Karena sekarang ada undian tapi sifatnya judi, undian berhadiah. Ya, undian berhadiah. Dengan membeli produk tertentu, maka dia akan mendapatkan kupon, kupon itu diundi. Itu namanya judi. Jadi kalau orang membeli produk itu tujuannya mendapatkan kupon dan kuponnya diundi, itu judi, tidak boleh. Boleh seperti itu. Ya, itu judi. Tapi kalau mengundi undian yang sifatnya itu untuk ya untuk memperoleh hak yang sama, kemudian banyak yang harus mendapatkan hak, maka untuk memilih siapa yang diberi hak, boleh diundi seperti tadi ya. Boleh di mengundi undian yang sifatnya tidak judi itu boleh. Contoh seorang ayah ya toh, seorang kepala keluarga umpamanya, anaknya banyak ya, siapa yang mau diajak bepergian piknik umpamanya, siapa diundi boleh. Sapa sing arep melu piknik, nek wong anak 8 melu kabeh yo repot. Bisa mbayare yo wong siji 100 kan larang. Anak 8 bisa 1 juta. Sing melu sitok wae. Nah, maka diundi anak siapa yang berhak mendapatkannya boleh. Kemudian bolehnya membuat peraturan yang berbeda dengan hasil undian. Ya, contohnya peraturan yang dibuat dari hasil undian bagi penghuni kapal di atas dan di bawah. Jadi boleh membuat peraturan yang berbeda dengan hasil undian. Maksudnya keputusannya, undiannya ya, ada yang di atas yang di bawah. Ya, tidak harus yang di bawah semuanya. Ya, tidak harus di atas semua, boleh berbeda. Kemudian bolehnya orang yang di atas mengikat dan membuat larangan bagi orang yang di bawah untuk memberikan ya untuk memberikan satu kemaslahatan dengan peraturan tersebut atau suatu mudharat yang diakibatkan oleh perbuatan ya orang yang di bawah tersebut. Jadi nah di sini ya kalau seseorang itu sudah dalam satu masyarakat, maka orang yang ditunjuk sebagai ketua pimpinan boleh membuat satu peraturan yang mengikat peraturan itu kepada seluruh penghuni wilayah tersebut, boleh ya. Sudah diputuskan sing dadi RT sapa diundi, dadi RT si A, boleh. Maka si A ini yang sudah jadi RT, harus jadi RW, jadi lurah, jadi bupati, jadi apapun, boleh dia membuat peraturan yang mengikat kepada semua anggotanya. Tentu peraturan yang sesuai dengan aturan-aturan syariat. Kemudian ya, orang yang di bawah tidak boleh membuat sesuatu yang mengakibatkan mudharat bagi orang yang di atas. Ya, maksudnya ya masyarakat di bawah ya ini ya tidak boleh ya berbuat satu perbuatan ya yang akan membahayakan kepada apa, kepada masyarakat itu, kepada pimpinannya ya. Tidak boleh dia membuat satu penyimpangan yang akan membahayakan kepada masyarakatnya atau kepada pimpinannya. Nomor 6 ya. Ini ringkas saja ya, sudah 10:30. Manfaat meninggalkan kemungkaran tidak hanya kembali kepada pelakunya saja, tetapi juga menyeluruh ke masyarakat. Begitu juga sebaliknya, apabila dia melakukan kemungkaran, mudaratnya bukan hanya kepada dirinya saja, tetapi kepada keseluruhan masyarakat di sekitarnya. Nah, ini faedah hadis tadi ya. Jadi manfaat meninggalkan kemungkaran. Kalau orang yang dilarang tadi, yang mau melubangi kapal tadi, mau bolongi kapal tadi, ya toh? Kalau dia mau meninggalkan orang sido bolongi kapal, ya kan? Akhirnya dheweke selamat,
dia selamat dan orang-orang lain selamat. Ya. Demikian pula kita umpamanya, ya masyarakat ini, ya mau meninggalkan kemaksiatan, maka apa? Pasti akan diselamatkan dari azab, dari kemarahan Allah, dari kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi manusia itu akan binasa, ya, kalau dia melakukan kemungkaran. Kemudian nomor 7, kerusakan, kehancuran masyarakat terjadi karena membiarkan pelaku kemungkaran melakukan kemungkaran. Kehancuran masyarakat, kehancuran satu daerah, satu komunitas itu terjadi karena membiarkan pelaku mungkar melakukan kemungkaran, melakukan kerusakan. Ditok nih, wis ben mentem yo ben wong sing mentem dheweke kok. Penting awake dhewe ora. Lah ini bahaya. Zina yo ben sing penting awake dhewe ora zina. Ora salat yo ben sing penting awake dhewe salat. Tidak peduli. Nah, membiarkan pembiaran ini akan ya menjadikan ya satu kebinasaan, satu kehancuran bagi masyarakat itu. Tidak boleh, tidak boleh. Harus kita itu punya kepedulian. Ya. Nomor 8, kalau setiap pelaku kemungkaran melakukan kerusakan di masyarakatnya, sesungguhnya dia sedang melakukan kerusakan yang parah terhadap kapal masyarakat itu, kepada daerah itu maksudnya. Ya, kepada daerah tersebut. Jadi kalau setiap pelaku kemungkaran melakukan kemungkaran, ada seorang pezina, masyarakat jumlahnya 5.000 orang, dia berbuat zina. Ya, dia berbuat zina. Ya. Maka sesungguhnya dia itu sedang dalam rangka membuat masyarakat yang 5.000 itu berada di dalam jurang kehancuran. Ya. Lah kalau cuma satu lah nek loro njuk liyane melu-melu, maka kehancuran daerah tersebut akan lebih cepat. Akan lebih cepat. Nomor 9, kebebasan manusia tidak bersifat mutlak. Ya. Seperti tadi orang yang naik kapal beristihad. Beristihad, dia punya pendapat, oh andekan kita nggak usah naik lah, susah, merepotkan orang yang di atas, repot itu orang di atas, kita lubangi saja kapal ini, biar airnya masuk sendiri. Nah, kebebasan manusia tidak bersifat mutlak, bukan kok kemudian bebas orang ini tempatku kok, kamu di atas, saya di bawah, nggak usah ikut campur, ini tempatku, ikut resiku. Ini daerahku, wilayahku, tidak boleh. Ya. Kebebasan manusia tidak bersifat mutlak, akan tetapi terbatas dengan menjaga hak manusia lainnya di sekitarnya dan juga menjaga kemaslahatan masyarakat sekitar. Iya, jadi kebebasan manusia itu tidak mutlak. Ada batasan-batasan etika, budaya, etika masyarakat, etika agama. Ya, ada terlebih aturan-aturan Allah yang harus dilakukan oleh seorang hamba. Kita itu hamba. Kita itu diciptakan harus manut dengan aturan yang menciptakan, bukan kok bebas-bebas-bebasnya, tidak mutlak, tidak. Ya. Kemudian nomor 10, kadang ada beberapa manusia yang membahayakan masyarakat karena ijtihad yang salah atau niat yang baik. Gitu. Perhatikan, kadang beberapa manusia yang membahayakan masyarakat lainnya karena ijtihad yang salah atau niat yang baik. Tadi loh, orang yang naik kapal niatnya baik tidak? Baik. Dilubangi, nggak usah ganggu yang di atas. Yang di atas tidur biar tidur, tidak usah direpotkan dengan kedatangan orang yang di bawah.
ganggu kita, ganggu. Dah kita enggak usah ganggu yang di atas. Enggak usah ganggu. Kita lubangi aja di bawah ini airnya biar keluar dari bawah kapal. Niatnya baik tapi itu membahayakan. Niatnya baik tapi membahayakan. Anaknya sudah umur 12 tahun, subuh wayah subuh. Ora digugah, jangan kasihan. Ini nanti sekolah malah ngantuk. Mesake ojo-ojo digugah ben subuhe kok ben jam 7 ora apa-apa. Niatnya baik mungkin agar anak ini nanti tidurnya bisa banyak, pulas, tidak ngantuk. Niatnya penting ini bahaya. Bahaya itu. Gitu. Membiarkan anak meninggalkan kewajiban bahaya. Anak dicekeli HP bebas. Cekeli HP wis dolanan game wis ora apa-apa, dolanan delok apa wis ditokni. Timbangin repot ganggu wong tuwa. Wong tuwane akeh nyambut gawe. Cekeli HP wae. Niate HP anake meneng. Anaknya tidak merepotkan orang tua, tapi berbahaya. Berbahaya itu bagi anaknya. Ya, jadi kadang-kadang niat yang baik, ijtihad dari orang tua, nah itu kadang-kadang salah. Demikian pula kita di masyarakat juga begitu. Ya, di masyarakat juga begitu. Kemudian nomor 11, amar ma'ruf nahi mungkar merupakan salah satu cara menjaga masyarakat itu dari murka Allah. Sudah jelas ini ya. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar merupakan salah satu cara menjaga masyarakat daerah kita dari murka Allah. Ya. Kalau masyarakat itu banyak kemungkaran, banyak kemaksiatan, maka boleh jadi Allah akan murka dan menyiksa, mengazab kaum tersebut. Nomor 12, meninggalkan kemungkaran tidak cukup pada individu saja, namun juga masyarakat secara umum. Ya, jadi meninggalkan kemungkaran itu tidak cukup pada individu saja. Ojo sing penting aku wis ora ninggal, wis ora nindakke kemungkaran. Sing penting aku ora. Tidak boleh seperti itu. Harus semua masyarakat juga diajak untuk meninggalkan kemungkaran, melaksanakan kewajiban. Tidak boleh individu. Tidak boleh person-person. Tidak boleh individu tok. Nafsi-nafsi tidak boleh. Harus berusaha mengajak masyarakat yang lainnya. Nomor 13. Tanggung jawab seorang muslim itu secara kolektif. Ya, secara ijtimai, secara kolektif, secara sosial, ya. Tanggung jawab seorang muslim itu secara kolektif. Jadi bersama-sama, kolektif itu bersama-sama, ijtimai, ya, bersama-sama. Tidak hanya tergantung pada satu individu, tidak hanya kepada seseorang. Wis ben kae tok wis. Bapak kae Pak Ustaz kae wis sing ajak-ajak nyang apik. Sing larang nyang elek ya ben bapak kae tok wis awake dirasa. Cukup. Cukup itu saja. Ndak boleh seperti itu. Ndak boleh, ya. Itu harus kolektif. Semua orang harus bersama-sama melaksanakan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Akan tetapi walaupun semua orang itu wajib melaksanakan al-amru wa nahyu 'anil munkar, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, tetapi mereka bertanggung jawab sesuai kapasitasnya, kapabilitasnya, kemampuannya, ya kan? Tidak mungkin semua harus berceramah seperti ini. Tidak harus semua menjadi khatib Jumat. Tidak harus semua menulis, tidak semua harus menjadi guru. Dalam melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar sesuai kapasitasnya, seorang ibu di rumah bisa menjadi da'iyah bagi putra-putrinya. Seorang ayah yang barangkali
pemahaman agamanya tidak seperti para ustadz juga bisa melaksanakan sesuai kapasitasnya, tetapi harus kolektif. Semua masyarakat harus bergerak, harus bergerak. Apa? Melaksanakan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Nomor 14. Satu negeri ini bisa saja ditimpa kehancuran atau kebinasaan gara-gara kemaksiatan atau disebabkan kemaksiatan yang dibiarkan begitu saja di tengah-tengah masyarakat tanpa ada yang mengingkari. Kemaksiatan ini bisa jadi seperti kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Ini. Jadi kalau ya negeri itu tidak ada lagi orang-orang yang ya mengingatkan kemungkaran, kemaksiatan, kebid'ahan, kesyirikan, kemaksiatan, maka bisa saja negeri itu ditimpa kehancuran sehingga negeri itu sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Dan alhamdulillah di negeri kita masih banyak orang-orang yang al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Ya, kita bersyukur mudah-mudahan semakin banyak lagi muncul manusia beriman, orang-orang beriman yang semangat dalam al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Nomor 15, setiap kemungkaran yang diterjang oleh individu maka menjadi lubang yang berbahaya yang dapat menenggelamkan seluruh masyarakat. Jadi Bapak Ibu kaum muslimin, jangan menyempelikan kemungkaran yang kita lakukan. Aku dhewe kok sing tuminta maksiat liyane ora, jangan. Jangan-jangan nanti orang semua berkata seperti itu. Akhirnya masing-masing melakukan kemaksiatan itu, setiap orang berbuat kemaksiatan sama saja membuat lubang dalam satu kapal. Kalau dia melubangi kapal itu pakai kampak, maka setiap kita melakukan kemaksiatan sama seperti orang yang di kapal mengkampak, melubangi kapal itu dengan satu kali kapak. Mungkin kalau kita saja yang mengkapak, melubangi kapal dengan satu kali tidak lubang. Tapi kalau semua masing-masing mengkapak kapal itu dengan satu kali kapak, pasti akan berlubang. Demikian pula kita, masyarakat kita. Kalau masing-masing masyarakat meremehkan kemungkaran yang dibuatnya, masing-masing meremehkan, maka sama saja itu membuat lubang-lubang di kapal. Sama saja kita membuka celah-celah Allah ya akan mengazab ya masyarakat tersebut ya. Maka apa? Dapat menenggelamkan masyarakat itu, dapat membinasakan masyarakat itu. Nomor 16. Kebebasan manusia. Nah, ini sudah ya. Nomor 17, nomor 16. Sebagian orang ada yang ingin mendatangkan maslahat namun dengan cara yang keliru. Jadi kalau kadang-kadang ada ijtihad yang benar, ada ijtihad yang keliru. Kemudian nomor 18 atau nomor 17, bolehnya ya melakukan undian tanpa adanya taruhan. Tanpa adanya taruhan. Kalau ada taruhan tidak boleh. Ya, termasuk perjudian. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ya barangkali demikian yang dapat kita ambil pelajaran dari penjelasan hadis Safinah, hadis tentang perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengibaratkan hidup kita di dunia ini seperti kita naik perahu. Ya, kita naik perahu. Maka tatkala kita naik perahu itu harus berhati-hati. Jangan melakukan hal-hal yang bisa menenggelamkan kapal yang kita naiki, perahu yang kita naiki. Ya. Demikian pula di dunia juga seperti itu. Jangan sampai kita sembrono melakukan hal-hal yang bisa menjadikan Allah murka sehingga Allah mengazab kita di dunia. Waliyadzubillah.
sebelum manusia itu diadab di akhirat kelak. Maka harus ada kerjasama di antara penumpang perahu ini. Harus ada kerjasama yang baik di antara penumpang perahu. Kita pun di dunia juga begitu. Harus ada ta'awun di antara kita. Ta'awun alal birri wa taqwa. Tolong menolong di antara kita dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya. Tadi penumpang kapal diibaratkan Rasulullah. Tatkala ada orang yang berbuat kemungkaran, kemudian yang lainnya tidak greteh, tidak mengingatkan. Kalau hanya satu dua yang mengingatkan, barangkali tidak didengar. Tapi kalau semua kita mengingkarinya, barangkali itu akan lebih menyelamatkan. Sama juga di dunia ini, dalam satu keluarga. Kadang-kadang kalau yang mengingkari hanya bapaknya saja, seakan-akan ibunya membiarkan. Kalau ibunya seakan-akan yang melarang, bapaknya membolehkan. Kalau bapak ibunya kompak, kakaknya kompak, adiknya pasti akan jauh dari kemungkaran. Masyarakat kita juga begitu. Kalau kita, tetangga kita, teman kita, semua ya, semangat dalam mengajak yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, maka insya Allah ya, itu akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kaum muslimin wal muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan semua yang berbahagia, demikianlah yang dapat kita sampaikan. Semoga menambah wacana, wawasan, keilmuan kita, dan menjadikan kita lebih bersemangat lagi dalam menebar kebaikan, mengajak manusia untuk ya, takwa kepada Allah, dan mencegah manusia dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-afwu minkum akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.